Dua kesilapan seawal saya beli emas. Pertama, tunggu harga rendah serendah-rendahnya. Kedua, tiada dana kecemasan dalam bentuk cash walaupun 3 bulan pendapatan. Kesilapan yang pertama iaitu tunggu harga rendah serendah-rendahnya. Kesilapan terawal adalah saya terlalu dengar cakap orang untuk tunggu beli ketika harga rendah serendah-rendahnya. Apabila harga sudah rendah, katanya tunggu lagi sebab akan turun lagi. Akhir sekali, harga yang rendah tadi sudah menjadi kenangan semalam sedangkan esok harga emas naik mencanak. Dan kerana itu pesan guru emas saya, jika kita sudah rancang hasil daripada pendapatan kita untuk asingkan 10% kepada simpanan emas, maka jangan ditunggu harga rendah, pejam mata dan terus simpan. Hal ini adalah kerana memang berlaku dua kebimbangan. Yang pertama, harga rendah akan menjadi kenangan, dan yang kedua, tunggu harga rendah akhir sekali duit sudah habis dibelanjakan. Kesudahannya kita tidak menyimpan juga. Duit pun habis, simpanan pun tiada. Kesilapan yang kedua, tiada dana kecemasan dalam bentuk cash walaupun 3 bulan pendapatan. Ini kesilapan yang akan menjadi risiko jika anda membeli emas tapi tiada dana kecemasan dalam bentuk cash walaupun 3 bulan pendapatan. Jika anda tiada simpanan 3 bulan pendapatan dalam bentuk cash dan hanya ada emas, anda boleh saja tukarkan emas kepada tunai. Cuma anda akan rugi jika belian emas tersebut bawah daripada tempoh 2 tahun kerana harga emas daripada syarikat emas yang spread value-nya bawah 10% menganggarkan 2 tahun ke atas untuk menikmati keuntungan. Jika kurang dari 2 tahun, maka rugi jika dijual ketika itu. Dan kerana itu, guru emas saya berpesan, jika tiada dana kecemasan dalam bentuk cash walaupun 3 bulan pendapatan, jangan beli emas dalam jumlah yang besar. Beli dalam jumlah yang kecil dulu seperti 1 gram atau 1 gram. Emas ini adalah salah satu alat kewangan untuk membantu simpanan kita daripada simpanan selalu bocor. Dan kerana itu, pada langkah terawal, jadikan emas sebagai alat untuk mengubah sikap agar berdisiplin. Fokus simpan emas dalam jumlah yang kecil dulu sambil simpan duit dalam bank. Apabila sudah cukup jumlah simpanan cash 3 bulan pendapatan, barulah boleh fokus pada simpanan emas dalam jumlah yang besar pula. Kemudian boleh letak target simpanan emas untuk capai matlamat seperti dijadikan emas kahwin, deposit beli rumah, tabung pencen dan sebagainya. Jangan lupa subscribe dan follow saya untuk ilmu dan tips menabung emas. Terima kasih.